Kalau ketersediaan pupuknya untuk MT1 ini, alhamdulillah kita aman ya, karena ini penyaluran pupuk sampai sekarang tadi habis rapat per September itu masih sekitar 50%. Dari alokasi urea itu 32.555 ton dan NPK-nya itu 18.200 sesuai dengan kabupatennya. Ketersediaan pupuk di MT1 di Demak ini bagaimana, Bu? Kalau ketersediaan pupuknya untuk MT1 ini, alhamdulillah kita aman ya, karena ini penyaluran pupuk sampai sekarang tadi habis rapat per September itu masih sekitar 50%. Dari alokasi urea itu 32.555 ton dan NPK-nya itu 18.200 sesuai dengan kabupatennya. Yang tersalur baru 50%. Baik urea juga. Itu penyalurannya bagaimana, Bu? Maksudnya? Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap atau secara langsung? Kalau penyaluran dari dulu itu kan langsung ke petani. Jadi kami itu Dinas Pertanian Menyewu Pupuk Subsidi itu kan yang menangani kan tidak hanya Dinas Pertanian saja. Jadi dari lini 1 sampai lini 4 itu adalah kewenangan dari Dindakop. Kan gitu, kalau di lini sudah di lini 4 itu kan KPL gitu. Dan itu nanti petani menebutnya di sana. Menyewu untuk petani yang berhak mendapatkan subsidi kan juga ada kriterianya, tidak semua petani. Petani itu punya luas garapan maksimal 2 hektare. Kalau lebih dari itu tidak bisa berkelompok tani. Terdaftar di alokasi, terdaftar di Simlu Tan. Jadi kalau petani kok belum tercatat di Simlu atau belum tercatat di alokasi, walaupun dia petani belum berhak mendapatkan subsidi. Termasuk kartu tani itu, Bu? Itu cara penebusannya. Jadi cara penebusannya memakai 2 cara. Satu, menggunakan kartu tani. Kalau kartu tani belum mendapatkan tapi tercatat di alokasi, bisa menebus manual atau memakai sistem tipu bus. Itu juga sistem lagi sebenarnya, cuma memudahkan petani yang belum mendapatkan kartu tani tapi tercatat di alokasi bisa menggunakan fotokopi. Satu petani kan maksimal 2 hektare. Itu dapatnya berapa, Bu, kalau 2 hektare? 2 hektare, kalau 1 hektarnya itu kan ada ya. Biasanya itu di alokasi sudah tercatat. Nah, itu biasanya pakai ada admin juga sih dari kecamatan itu yang mencatat. Jadi dapatnya berapa itu ada.